Wings mensasarkan lebih 30,000 peminat setia mereka memenjeri Stadium Merdeka di Ibu Negara pada 31 Oktober ini bagi menyaksikan konsert Wings 30 tahun. Kumpulan rock itu menjanjikan kelainan dan persembahan yang mantap bagi memenuhi cita rasa peminat mereka. Vokalis utamanya Awi berkata Wings akan menggabungkan orkestra tradisional dalam konsert mereka bagi memperkayakan elemen muzik Melayu pada konsert kali ini. Selalu orang menggambarkan rock ni dia sangat rock yang biasa, rock heavy. Tapi kali ini kita akan membawa orkestra tradisional Malaysia untuk bersama dengan rock. Dia ada dua alunan irama yang berbeza, kita gabungkan menjadi satu. Dan ini saya rasa sangat menarik yang pernah kami pernah lakukan di Istana Budaya baru ini. Dan sambutan menggalakkan daripada sokongan dan sebagainya. Dan saya rasa apa yang perlu kami buat di istana tu nanti, di stadium tu nanti adalah memperbaik, pulihkan lagi persembahan itu, kerana persembahan ini satu malam 2.5 jam show. So kita akan membaik pulih dengan berbagai benda-benda yang kita harus perketatkan, kita harus perbaiki dan sebagainya. InsyaAllah pada 31 tu nanti dia akan menjadi satu satu riadah yang sangat best. Awi ditemui selepas tiba di Kelantan dalam siri jelajah konsert Wings ke seluruh negara. Awi bersama rombongan motosikal berkuasa tinggi memilih Kelantan sebagai destinasi pertama jelajah bagi mengimbau nostalgia konsert di Kelantan sekitar 1987 dan 1988. Rombongan Awi bersama Black akan meneruskan siri jelajah ke Kuala Terengganu dan Kuantan sebelum ke zon selatan dan utara. Dalam pada itu, Wings juga berhasrat mengumpulkan dana dari konsert mereka untuk tabung bantuan bencana alam.